Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 13 ayat 13. Injil Matius pasal 13 ayat 13 berbunyi demikian. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dalam bahasa Batak dikatakan, Idu alana upaina marupa ma'au majanitai nasida. Aimar nida nasida soharu dihida. Jala merdinege nasida soharu dibigi. Jaladang diaktusi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara kekasih, Injil Matius pasal 13 ini ayat yang pertama dimulai dari Yesus mengajar tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan seorang penabur. Satu peristiwa pengajaran yang cukup familiar bagi kita. Sebagaimana kita ketahui, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita dapat bertumbuh ketika kita sudah menerima firman Tuhan. Ada yang digambarkan seperti benih yang jatuh ke jalan. Ada yang digambarkan seperti benih yang jatuh ke tanah bersemak berduri. Ada benih yang jatuh ke tanah yang bebatuan. Dan ada benih yang jatuh ke tanah yang subur. Pengajaran ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa yang terpenting bagaimana seseorang itu menerima firman itu di dalam hidupnya. Apakah firman yang dia dengar, yang dia terima itu bertumbuh di dalam hatinya, artinya dapat mengubah hatinya, menuntun hatinya, sehingga dia berbuah lebat sebagai wujud kasih Allah yang dia nyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, saat Yesus mengajarkan kerajaan Allah melalui perumpamaan seorang penabur ini, lalu para murid-murid bertanya, kenapa Yesus harus mengajar kami, mengajar orang banyak melalui perumpamaan? Kenapa bukan langsung saja menjelaskan apa itu kerajaan Allah, bagaimana orang yang menyatakan diri, menyebut diri sudah percaya tentang kerajaan Allah itu melalui Yesus Kristus? Lalu inilah jawaban yang diberikan oleh Yesus. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dalam bahasa Batak, lebih mudah dipahami. Ai mernida nasida, so harunida. Artinya, sebenarnya dia melihat apa yang semestinya, mengetahui apa yang semestinya dia lakukan sebagai orang yang telah menerima pemberitaan firman. Tetapi dia tidak peduli dengan itu, tidak memperhatikannya. Memang dia mendengar, tetapi
mereka tidak mengerti, tidak mau mengerti. Artinya firman itu sekedar ya diterima saja, didengar saja, tetapi firman itu tidak direnungkan, firman itu tidak mengubah hidupnya, firman itu tidak membawa dia kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Maka Yesus berkata melalui perumpamaan ini merupakan metode yang mempermudah untuk mengenal siapa kita sebagai penerima firman Tuhan. Hendaknya kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, ajaran melalui firman Tuhan, ajaran itu kita terima dan kita mau menurutinya di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melihat mana kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan, maka kita harus mengerti, kita harus bisa membawa diri kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Nah, lanjutan dari ayat 13 ini, Injil Matius menulis demikian. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti, kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, ternyata Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan ada sifat-sifat seperti orang Israel yang hatinya sudah menebal, matanya seolah-olah sudah tertutup rapat, telinganya sudah tersumpal dengan sesuatu, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Allah tidak dimengerti, tidak dilakukan, dan tidak menjadi penuntun dalam kehidupannya. Saudaraku, bersyukurlah kita kalau pada hari ini Tuhan masih menyatakan kasih-Nya kepada kita, mengajak kita bahwa menerima firman Tuhan yang sangat penting adalah memberi hati, memberi diri untuk diubahkan oleh firman itu, menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai firman Allah. Sebab kerajaan Allah itu bukan melulu soal urusan setelah kita melewati kehidupan di dunia saat ini, bukan urusan ketika kita nanti sudah masuk surga karena iman kepada Yesus, tetapi saat ini, detik ini dalam kehidupan kita, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita melakukan, mengerti, memahami setiap perintah Tuhan, firman Allah yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajak kami agar kami tidak sekedar mendengar dengan telinga, tetapi baiklah kami mendengar dengan hati, agar kami melihat tidak hanya dengan mata, tetapi dengan mata hati. Dengan demikian, setiap firman Allah yang kami terima akan mengubah hati kami, mengubah hidup kami, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami, menjalani hari-hari hidup kami sebagai warga kerajaan surga. Terima kasih untuk firman ini. Kalaupun dalam kehidupan kami karena beban yang begitu berat, terkadang mata kami tidak dapat lagi melihat, telinga kami tidak lagi dapat mendengar, tetapi oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, baiklah hati kami senantiasa berdengar-dengaran dengan firman, dan kami akan tetap melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam melakukan
aktivitasnya, terlebih di akhir pekan ini. Manakala kami akan mempersiapkan hati kami menyongsong tibanya hari baru, yaitu hari yang Tuhan kuduskan bagi kami esok hari Minggu. Biarlah hari ini sungguh-sungguh kami mempersiapkan hati untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul, tolong Tuhan beri mereka hikmat sehingga mereka dapat mengambil jalan-jalan terbaik keluar dari setiap pergumulan hidupnya. Jika mereka saat ini dalam keadaan lemah karena beban kehidupan, topang mereka supaya tidak jatuh. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua kasih-Mu, kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kabulkanlah doa permohonan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu. Amin.